Halo pemirsa, selamat datang di channel Info Fotografi. Hari ini saya Ence akan ditemenin oleh teman saya Roni, ya, Roni Jakaria, seorang fotojurnalis profesional dan juga teman saya di Leica Ambassadorship. Nah, hari ini kita mau ceritanya mau ngapain nih di kita di Chinatown di Glodok ya. Jadi pagi ini mungkin kita akan lihat daily life di sini, bagaimana kita akan coba motret keseharian ya. Orang-orang kegiatan di sini. Nah, hari ini kita bawa apa nih ya kameranya ya. Jadi saya bawa Leica Q dan ya, saya cuma punya ini. Iya, Leica M dan lensanya apa nih? 35. 35 f/2.8. Nanti sambil jalan mungkin nanti kita cerita-cerita lah ya tentang Leica dan kemudian juga bagaimana kita tentang sejarah fotografi, tips foto yang kita bisa berikan. Jadi ikuti kita terus. Kita akan mulai jalan sekarang. Ya mungkin pemirsa Info Fotografi ya, teman-teman kita di Info Fotografi pengen tahu juga nih, Roni itu awal suka fotografinya itu kapan dan kenapa bisa terjun ke dunia ini, bahkan ke profesional ya, bukan ke hobi-hobi biasa aja. Jadi sebenarnya awalnya saya memang bukan training, bukan fotografi, saya belajar matematika sama ilmu komputer. Kemudian saya mulai bekerja di kampus saya, IT research, tapi kok di kantor bosan gitu ya. Akhirnya saya mulai melihat apa yang bisa di outdoor nih gitu, profesi apa lagi sih, apa kegiatan apa lagi sih. Ternyata saya ketemu fotografi. Nah, sampai sekarang saya belajar sampai sekarang ya keterusan. Siapa, apakah ada yang rekomendasi atau memang coba gimana awal pertama kali tahu fotografi dari komputer? Jauh banget. Iya memang ya lumayan jauh. Tapi waktu itu saya lihat dari internet. Itu ada fotografi macam ini ya, fotografi jurnalistik atau fotografi dokumenter. Bagus juga nih motret orang gitu, enggak kayak keliling dunia, kayak apa, ide romantis itu kan ada ya. Kita pergi ke tempat-tempat yang eksotis gitu. Jadi dreamnya awalnya dari situ. Kemudian saya mulai melihat majalah-majalah kayak majalah Time, majalah National Geographic. Awal ketertarikan dari situ. Bisa ya, bisa bikin kayak gini, ada ya profesi seperti ini ya. Iya. Kemarin kan baru selesai pameran tunggal di Jakarta International Photo Festival tentang Man, Sea, and Mountain ya. Jadi itu proyek lumayan lama ya. Nah itu cerita-cerita sedikit dong, itu gimana awalnya kamu tertarik foto itu. Itu proyek jangka panjang saya yang pertama dari tahun 2008 sampai 2017. Kemarin pamerkan di Jeep Fest ya. Memang awalnya saya memotret memang tahun 10 tahun lalu ya, 2008. Memang pengen aja mengerjakan itu, komunitas-komunitas yang di Indonesia yang hidup di gunung dan laut. Jadi saya kumpulkan foto itu dari 2008. Kemudian baru selesai tahun 2017 dan akhirnya jadi pameran dan nanti lagi akan jadi buku. Jadi satu long project ya. Long term project. Nah, sekarang kan itu udah dianggap selesai ya berarti. Dan lu sekarang lagi ngerjain apa nih? Proyek apa yang long term project lu berikutnya? Kalau sekarang saya masih sibuk nyelesain bukunya karena tahun ini mau terbit. Jadi dalam 2 atau 3 bulan ke depan nanti akan terbit bukunya. Kemudian baru saya akan konsen ke proyek saya selanjutnya itu tentang Pantura. Jalan Pantura yang dibuat Belanda ketika zaman VOC kemarin. Jadi yang jalan lama ya, bukan sekarang kan ada jalan tol. Iya, ada jalan tol baru sekarang kan, itu jalan yang sebelumnya. Iya. Sekarang udah mulai motret-motret di daerah situ ya. Iya, sejak setahun lalu mulai. Udah mulai. Itu rencana ada kayak lu ada bakal bikin berapa lama gitu? Atau ya, sampai puas aja gitu sampai biasanya. Sampai puas banyak kan.
gimana? Apa yang sebenarnya bikin lu misalnya mengangkat kamera? Apa yang men-trigger lu? Apa yang menarik bagi lu baru lu trigger apa? Nah, hal-hal mungkin karena saya sering lihat film, saya sering baca buku. Mungkin banyak referensi-referensi yang baca atau yang saya lihat dari film atau buku foto yang lainnya. Yang buat saya terpatri di ingatan saya, oh itu kayaknya sama kayak itu. Referensi-referensi saya ulang lagi di sini. Atau kadang-kadang juga gestur-gestur tubuh orang yang menurut saya kok lain dari biasanya ya. Saya tertarik, saya coba foto. Jadi lebih ke hal-hal yang nggak biasa gitu. Yang nggak bisa kita lihat, jadi saya pengen tahu. Karena dasarnya saya orang yang curious. Saya banyak nanya waktu masih kecil. Jadi ketika saya di jalan, saya pengen tahu, kenapa nih kayak gitu? Makanya saya foto. Bukan saya tanya dulu, saya foto dulu. Kemudian saya lihat, kok gini ya gitu. Jadi lebih seperti itu, bagaimana saya melihat, oh keadaan ini saya menarik untuk saya foto. Jadi kayak banyak orang yang melintas, banyak orang yang berkumpul, itu menarik sekali buat saya. Karena banyak sekali kehidupan, banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita tangkap. Banyak kan dari seluruh banyak orang itu masing-masing punya cerita sendiri yang sebenarnya terlihat dari wajah dan gestur mereka. Di jalan yang ramai ini sebenarnya banyak sekali yang kita bisa lihat. Kadang it works, kadang enggak, tapi kita harus mencoba. Sebenarnya kayak gestur tangan, cara mereka melihat, cara mereka ngomong, ada berapa yang lain dari biasa yang kita sehari-hari lihat. Tadi menarik sekali yang dua orang saling pegangan, yang satu beri anak dan ibu, yang satu lagi kayaknya pembantunya dengan si bapak itu. Bagaimana cara orang di keluarga ada yang saling bergantung. Jadi ada cerita-cerita kecil lah, sebenarnya kita pengen tahu kayak gimana, tapi kita nggak tahu karena kita nggak kenal itu. Jadi di Sri Fotografi sebenarnya kita ada pertanyaan, kenapa mereka pegangan seperti itu ya? Kita jalan lagi. Tempat kita belum terjadi apa-apa, tapi kita merasa kayak ada sesuatu yang bakal terjadi. Kadang kita nungguin 5-10 menit, kalau nggak kejadian kita move on, tapi kalau kita merasa kayak bentar lagi terjadi nih, tinggal nunggu elemen-elemen yang tepat. Jadi banyak situasi seperti itu. Lu kan sebagian besar karyanya itu banyak kan black and white. Nah, bahkan kalau ada assignment yang warna, lu aja turunin saturasinya nih, yang seperti foto di Jogja atau di Solo. Ya. Nah, itu alasannya kenapa? Kenapa lu tertarik? Terutama high contrast lagi. Awalnya ya, saya preferensi aja. Awalnya saya memang lebih suka black and white. Saya melihat saya lebih bisa berekspresi dengan black and white. Tapi setelah saya teliti, semakin saya udah jadi fotografer 15 tahun. Nah, kenapa saya black and white itu? Saya selalu, kenapa ya? Gitu. Kenapa saya lebih suka black and white? Yeah. Ternyata di Indonesia, karena kebanyakan karya saya di Indonesia, golden light atau misalnya cahaya yang bagus itu cuma beberapa jam aja. Di pagi dan di sore. Jadi kadang kalau, dan saya bekerja dengan seri foto. Jadi kadang-kadang saya dapat lighting yang bagus di pagi hari, tapi
seringkali itu assignment atau seringkali karya personal saya, momen-momen itu justru dapatnya pada siang hari bolong. Sehingga kadang untuk menyatukan foto yang indah sekali lightingnya dengan yang flat atau bahkan harsh lightingnya, itu rada susah dengan warna. Ya, karena warnanya kan beda-beda. Pagi mungkin agar lebih warm, lebih warm, siang itu lebih flat atau lebih harsh ya, lebih harsh shadownya. Shadownya. Terutama di muka. Dengan black and white itu menghilangkan segala keeksotisan, keindahan atau malah kejelekan lighting tersebut. Jadi orang hanya konsentrasi pada kontennya saja. Ya, itu salah satu kekuatannya dan juga benar ya untuk foto story. Jadi orang lebih ya lihatnya lebih sinkron ya karena mirip, nggak warnanya nggak berubah-ubah ya. Karena kalau seperti kayak video klip atau seperti kayak lagu ya. Iya. Kalau kita harus dari awal sampai akhir harus selaras ritmenya ya, gitu. Betul-betul. Jangan tiba-tiba lagu pop tiba-tiba ada dangdut ya. Satu bait. Iya, jadi memang harus sinkron, harus ada sama. Iya, iya, iya. Sekarang kita duduk-duduk dulu di dalam kelenteng, taman di kelenteng ini. Jadi kita sudah motor sekitar 1 jam ya, nggak terasa langsung iya, lumayan juga ya. Lewatin pasar, lumayan foto-foto juga. Dan ya, memang begitu ya kayak ritmenya, enaknya gimana? Kalau saya ritme memang kayak saya jalan, melihat sesuatu menarik, saya foto lagi. Kalau misalnya drive untuk motret masih ada, energi masih ada, saya terus. Tapi kalau misalnya kita ketemu misalnya petak 9 nih gitu, ada tempat duduk, saya nggak melihat ada sesuatu yang menarik, saya duduk dulu, saya observe. Jadi melihat sekitar kita apa yang terjadi itu juga bagian dari ritme kerja di lapangan. Nah, kalau di petak 9 itu saya udah sering datang juga ya, udah sering motret dari dulu zaman saya baru belajar motret. Jadi memang petak 9 salah satu tempat yang sering dikunjungi fotografer, sehingga sering difoto juga. Nah, tempat-tempat seperti ini justru lebih susah untuk difoto. Karena udah sering foto dan eksotis juga gitu. Jadi kalau tempatnya udah eksotis dan udah sering foto, bagaimana membuat foto yang beda? Iya, kayak iya lebih tantangannya gitu. Gimana membuat lebih lagi? Karena kalau enggak fotonya sama aja foto kelenteng, ya kan? Fotonya udah bagus sih, datang foto petak 9 orang sembahyang dengan hiu gitu. Apalagi gitu. Ini memang ada tantangan lebih dari situ. Kita harus lebih berpikir lebih keras. Kayak seperti kota Paris lah. Kotanya indah sekali kan, salah satu kota terindah di dunia. Tapi kalau kita ke sana, bagaimana motret lebih bagus gitu? Iya, itu udah di, misalnya Henri Cartier-Bresson, itu udah motret udah semua banyak sudutnya kan, ribuan ya. Fotografer. Iya, semua orang ke sana motret dan memang susah membuat foto yang lebih levelnya lebih tinggi. Dan tapi itu yang harus kita justru cari ya. Justru cari. Selain ngulang-ngulang hal yang udah dibikin terus-menerus. Karena sebenarnya udah ada foto yang bagus, kita pengen sesuatu yang beda. Iya. Gitu. Ya, bukan kita kita nggak ingin mengulang foto yang sama. Iya. Tapi untungnya memang orang-orangnya mungkin orang-orangnya mungkin kadang-kadang ada repetisi sama. Cuman kan. Gesturnya atau baju apa segala macam agak berbeda ya. Jadi itu yang justru itu kita gunanya duduk seperti ini, kita melihat kira-kira ini kayaknya kemarin nggak ada nih, belum pernah saya lihat selama 20 kali saya datang ke sini, oh ini yang saya foto gitu. Iya, jadi kadang kita ada step down, kita duduk, kita relax, kita observe, justru bisa melihat hal-hal baru gitu. Iya. Kalau kita terus nyari tapi kita nggak tahu apa yang kita cari, kita hanya pressure mencari foto. Iya. Kadang-kadang keselip gitu. Kita ya makanya ada orang bilang kita harus enjoy the process ya. Ya kita jadi, jangan try too hard. Jangan terlalu keras ya. Jadi malah jadi kita nggak enjoy prosesnya cuma karena memang makin kesini memang tujuan fotografer saya lihat baik hobi maupun ini lebih ke goal oriented. Mereka tuh lebih cenderung gua mau hasilnya bagus, like-nya banyak. Nah, sehingga melupakan prosesnya sendiri ya. Jadi itu justru yang
joy of photography mungkin di sana ya mungkin ya. Apalagi joy, dapat joy, atau yeah, gimana? Kalau menurut saya joy of joy-nya di mana? Joy itu di lapangan ya, ketika tadi kita ngobrol sama orang, ketika kita melihat hal-hal yang sebenarnya kita nggak foto juga, itu joy buat kita gitu. Kadang satu hari nggak dapat foto sama sekali, kadang dapat satu foto, kadang dapat dua foto, lebih banyak nggak dapat fotonya gitu. Tapi memang satu foto yang kita suka itu mungkin nggak cuma sekali datang pasti dapat, karena anggapan orang pasti oh one shot one kill, nggak mungkin, nggak ada. Yeah. Itu cuma hanya istilah one shot one kill. Jadi kalau kita lihat buku foto yang bagus ya tentang misalnya Paris gitu, ada 30 foto di sana, itu bukan berarti 30 hari dia motret dapat semua. Itu mungkin bertahun-tahun. Bahkan sebenarnya Henry Carter Wilson pernah mengcoin ya satu istilah decisive moment, dan ternyata orang lihat contact printnya dia bukan satu momen satu shot itu, ternyata dia juga foto banyak, cuman momen yang terbaik yang dia gitu. Justru ada satu kata dia menarik. Berarti dia pakai zaman film ya, artinya satu roll itu 36 foto kan. 36 frame. 36 foto. Dia bilang yang terkenal dia adalah decisive moment. Tapi ada satu kutipan yang menarik. Your first 10,000 photos are the worst. Yeah, jadi kalau awal-awal jangan cepat puas, itu memang paling jelek gitu. Saya itu zaman film, dan saya sering bercanda ke murid-murid. Saya bilang itu lu mesti kali 10. Benar. Ya, kalau digital kan orang tinggal cepat-cepat. Kalau dulu masih orang mikir ya. Wah, ininya. Lebih pikir ya. Iya, jadi mesti 100 foto pertama ya udahlah. Satu mungkin 1-2 kamera pertama. Jadi memang belum bagus gitu. Lagi-lagi ada proses di situ dari kutipan tersebut. Jadi fotografi adalah proses, kita harus enjoy the ride, enjoy prosesnya. Kalau nggak enjoy ya kita nggak akan sampai di sana. Iya. Dari satu foto itu mungkin satu foto yang luar biasa bagus yang kita dapat, kayak bisa Cartier Bresson yang loncat ya, yang loncat dari padel itu kan foto terbaik dia, foto yang paling terkenal, populer lah ya, paling terkenal. Mungkin satu foto itu dapetnya gimana? Mungkin setelah bertahun-tahun dia nggak dapat apa-apa, ada banyak hari-hari kosong yang dia nggak dapat sama sekali, gitu. Baru dapat satu foto itu. Alright. Jadi Ron, kalau misalnya ada teman-teman nih mau masuk ke dunia jurnalistik, karena bisa jadi mereka pengen karir di sini, ataupun kalau sekedar hobi-hobi, ya karena mungkin bosan ya foto-foto yang selalu yang indah-indah, pengen bikin foto story, bikin foto yang kemasan lebih menarik, atau dokumentasi. Nah itu, lu ada tips gak untuk mereka itu waktu memulai ya? Anggaplah Roni memberi apa tips kepada Roni yang 15 tahun yang lalu itu, apakah ada yang lu mau ubah atau ya lu akan melakukan hal yang sama misalnya ya. Kalau ada mesin waktu sih ya semua orang pasti akan melakukan yang merubah ya, cuman pada saat pada ini kayak mungkin nggak akan berubah terlalu banyak karena profesi fotografi fotojurnalis ya, karena memang harus diawali dengan passion karena pekerjaannya nggak mudah gitu. Bayaran juga sebenarnya nggak terlalu besar dibandingkan genre fotografi lain dan apalagi profesi yang lain. Profesi yang lain ya. Tapi memang ada kompensasi dari itu. Bagaimana kamera kita allow kita untuk masuki kehidupan-kehidupan orang. Saya baru sadar ketika saya mulai 4-5 tahun motret, orang lihat saya bawa kamera ke misalnya ke daerah yang saya kunjungi, atau ke daerah gempa, atau ke daerah yang saya disuruh liputan. Mereka lihat saya bawa kamera, saya jelasin, mereka akan allow saya ke rumah dia. Dia cerita semuanya, karena semua orang ingin ceritanya didengar. Dan kita sebagai penyampai pesan itu dianggap, ini kita saya harus sampaikan ke dia. Saya bolehkan dia untuk masuki kehidupan saya. Saya baru sadar bahwa itu sebenarnya hampir nggak dimiliki oleh profesi manapun. Iya, ya kan? Betul. Bahwa kamera ini atau pekerjaan profesi fotojurnalis adalah privilege sangat tinggi. Orang allow kita ke kehidupan mereka. Tanpa kamera ini, coba. Saya misalnya stick pada pekerjaan saya sebagai programmer IT. Gue mau tahu dong ceritamu kemarin ngapain atau sejarahmu. Mungkin orang, siapa lu? Iya. Gitu kan? Tapi ketika saya dengan kamera ini, dengan profesi sebagai fotojurnalis, mereka melihat, oh saya bisa menceritakan cerita saya. Karena semua orang punya cerita dan mereka ingin didengar. Gitu. Jadi sebenarnya ada privilege yang sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Dan juga cakrawala berpikir karena banyak apa, ke
ke tempat-tempat yang bermacam-macam, menghadapi orang macam-macam juga. Jadi kita memang bervariasi apa yang kita hadapi. Ada naik turun, ada asam dan manis gitu. Cuman selalu menarik, menarik. Buat saya yang cepat bosan, profesi jalan hidup seperti ini ya sangat cocok ya. Iya, karena nggak bosan. Nggak bosan ya. Jadi yang penting mungkin harus benar-benar passion ya ke profesi. Lebih ke passion. Ya, kalau saran ke yang anak-anak muda itu ya memang harus yakin bahwa ini yang saya inginkan, bukan karena saya ingin terkenal, saya ingin karena ingin punya dapat uang banyak pasti nggak ada. Hidup cukup mungkin bisa, ya, tapi kalau kaya tidak mungkin. Jadi fotografi jurnalis. Iya ya mungkin apalah kombinasi. Mungkin ada usaha lain atau apa. Tapi ini foto jurnalis sesuatu yang penting sih memang. Apa istilahnya, siapa lagi yang mau bercerita ya gitu dengan visual itu sangat memberikan impact yang tapi luar biasa. Tapi justru saya melihat bahwa sekarang ini fotografi bukan hanya fotografi, jurnalisme itu sangat penting di zaman-zaman yang banyak hoax, banyak sekali berita-berita yang hanya dangkal gitu ya. Hanya kayak kita baca 2 menit selesai di handphone kita gitu dan kan. Terus kemudian diulang-ulang sedemikian rupa. Kemudian jurnalisme yang seperti dulu yang mendalam tuh sangat diperlukan sekarang gitu. Jadi orang-orang dengan passion penuh di jurnalistik atau dengan keingin tahun, dengan punya passion di sana itu memang sangat diperlukan. Apakah ada uangnya, apakah jalan hidup itu bisa dilalui? Bisa, selama kita ada passionnya gitu. Tapi memang sekarang dibilang sulit, tapi dari dulu memang sulit gitu. Kalau dulu journalism is dead, itu dari 20 tahun lalu. Fotografi mati karena ada TV. Dari dulu, tapi masih ada aja sampai sekarang gitu. Jadi sebagai medium tetap akan bentuknya, klasik ya. Bentuknya selalu berubah. Kalau dulu kan media online ya dianggap ya media. Cek. Sekarang semua media 80% mungkin online. Cetak banyak yang tutup, mereka beralih ke online. Jadi perubahannya ada sangat besar landscape media kita, tapi cara bercerita itu pada basically sama. Pemirsa, kita udah jalan-jalan nih, udah 3-4 jam keliling Chinatown dan sekarang kita rehat lagi. Kita masuk ke Chandra ya, daerah Pak Chandra ini. Kita ke food court-nya untuk minum yang dingin-dingin dulu sambil ngobrol-ngobrol lagi nih bersama Roni ya. Jadi kita punya rencana nih, nanti tanggal 6 sampai 8 September kita akan ke Lasem ya bersama Roni. Sebenarnya itu juga ide dari Roni nih, kira-kira kita motret apa di sana dan apa yang kita akan lakukan di sana nih ya? Karena saya udah ke Lasem beberapa kali ya, karena saya sedang mengajarkan proyek personal saya sama setahun belakang mengenai jalan pos Pantura. Ini buat oleh Belanda. Nah, salah satu yang dilalui adalah Lasem. Dimana Lasem itu sendiri adalah kota yang penuh histori, dimana pendaratan orang Tionghoa itu berawal dari situ di Jawa. Nah, dulu itu memang terkenal sebagai tempat perdagangan obat bius, candu.
Wow. Dan perlawanan terhadap Belanda juga dimulai dari daerah sini, Rembang, Lasem, di mana orang-orang Tionghoa, orang-orang Arab, orang-orang Melayu bersatu melawan Belanda. Belanda ya. Yang walaupun akhirnya kalah, Belanda akhirnya menerapkan divide et impera, dibelah-belah supaya nggak ngelawan lagi. Iya. Yeah. Yang sampai akhirnya kita juga masih merasakan efeknya sekarang. Tapi Lasem sendiri dari histori yang begitu kaya, kita bisa lihat dari landscape-nya, dari arsitekturnya, dari daily life-nya, itu semua terpancar bahwa kota ini memang kota yang penuh dengan sejarah. Yeah. Saya sendiri udah berapa kali ke sana, saya suka tempatnya. Orang ramah, daily life yang menarik, gitu. Jadi seperti Little China Town ya, Little China. Iya, istilahnya Tiongkok kecil ya, yang masih well preserved ya. Kalau di kota-kota besar kan udah jadi ruko-ruko kebanyakan rumah-rumahnya. Jadi banyak rumah-rumah tua yang sudah direstorasi sekarang, kemudian kita bisa lihat ke dalamnya. Memang seperti kayak di film-film di Hongkong zaman dulu gitu. Yeah. Nah kalau kita nanti workshop, kita bisa lihat daily life, kita bisa lihat beberapa arsitektur juga. Dan juga sambil kita setiap hari kita akan lihat bagaimana foto-foto itu kita rangkai jadi rangkaian cerita. Iya, itu yang menarik karena kalau cuma satu foto mungkin efeknya itu cuma ya bagus terus lewat gitu. Tapi kalau cerita kita selalu bisa nanti balik lagi lihat rangkaian ceritanya gimana sehingga bisa buat suatu portfolio. Selama 2-3 hari itu. Iya. Tiap hari kita kan lihat foto-fotonya yang kita foto tiap hari seperti apa. Iya, apa yang harus diimprove. Iya. Kira-kira mau bercerita tentang apa dari Lasem. Dari gitu. Jadi dan kita akan belajar itu. Iya. Saya juga belajar dari teman-teman yang nanti ikutan juga. Iya, asiknya di situ. Nanti kita selalu setiap hari akan kita review dan kemudian disusun sama dengan bimbingan dari Roni. Mudah-mudahan kita bisa dapat, masing-masing peserta bisa dapat suatu karya ya. Mungkin suatu saat mana tahu ada kesempatan pameran, ya sudah ada gitu ya. Jadi dari trip itu bisa mudah-mudahan setiap peserta bisa dapat karya yang kuat ya, seperti itu. Nah kemudian nanti kita akan bahas-bahas lagi bersama Roni nih tentang bagaimana ceritanya bisa jadi Leica Ambassador. Nah teman-teman tentunya penasaran juga kan. Nanti kita saling bertanya jadi, bagaimana jadi Leica Ambassador. Iya, jadi kita saling sharing lah gimana ya. Tapi di episode berikutnya ya. Jadi stay tune dan selalu pantengin channel Info Fotografi. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya ya. Bye-bye.